orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, ketika mereka menyatakan bahwa mereka mengusir Pancasila, apakah kemudian kesundaan, keminangan, kejawaan mereka itu akan tetap terpelihara atau tidak? Ataukah ketika mengusir Pancasila ini ada kemudian yang mendistorsi semua prinsip unsur-unsur primordial, unsur-unsur kultural atau tidak? Nah, manusia Pancasila ini berarti harus didefinisikan terlebih dahulu, dibangun struktur